الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عباد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأكفي سيئة حسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tiada untayan kata yang pantas kita sampaikan di siang hari ini, kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita sekalian. Alhamdulillah, di tengah curahan kecuran hujan dari pagi sampai saat ini, di tengah keadaan kita, di sekeliling kita tergenang banjir, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan momentum-momentum waktu-waktu tertentu, di mana di dalam waktu-waktu tersebut Allah ciptakan momentum untuk meningkatkan kerohanian kita. Kita semua tahu bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua unsur, yaitu unsur yang pertama adalah unsur tanah, di mana yang menjadi jasad atau fisik kita saat ini. Lalu unsur yang kedua adalah unsur ruh atau yang menjadi ruhani kita. Maka pada sepatutnya dan seharusnya yang memimpin jasad kita adalah kerohanian kita. Namun pada kenyataannya justru banyak sebaliknya, di mana unsur jasad kita, unsur jasmani kita lebih dominan daripada unsur ruh atau rohani kita. Setiap kita sibuk mencari kebutuhan jasadiah kita, kebutuhan jasmani kita, sehingga merupakan kebutuhan daripada rohani atau ruh kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan momentum-momentum, di mana momentum tersebut untuk menjaga kerohanian kita, agar rohani kita bisa memimpin jasad kita masing-masing. Karena unsur jasad atau unsur fisik yang terbuat dari tanah ini memiliki unsur yang panas dan cenderung membawa manusia kepada arah di mana arah tersebut menciptakan kerusakan-kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan momentum harian kita melalui salat lima waktu. Salat lima waktu adalah momentum
bagi kita umat Islam, agar senantiasa rohani kita bisa memimpin jasad kita. Aktivitas harian kita dari pagi sampai menjelang malam, terus sampai kita menjelang tidur, Allah sudah mengatur bagaimana waktu-waktu sholat tersebut bisa meningkatkan kerohanian kita, sehingga setiap hari rohani kita bisa memimpin jasad kita. Para muslimin sedang sholat Jumat, rahimakumullah. Tidak hanya momentum harian, Allah ciptakan momentum mingguan. Apa yang kita laksanakan pada saat ini, sholat Jumat, adalah sarana kita, momentum kita untuk meningkatkan keruhanian kita, agar kita tidak terkalahkan oleh unsur-unsur jasadiyah kita, agar kita tidak terkalahkan oleh unsur-unsur hawa nafsu kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula momentum setahun sekali yang Allah ciptakan selama satu bulan untuk menjaga kerohanian kita, agar rohani kita tetap kuat memimpin jasad-jasad kita. Ramadan yang tinggal beberapa bulan lagi merupakan momentum yang Allah ciptakan untuk menjaga kerohanian kita semua. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Manakala rohani kita memimpin jasad kita, maka akan terciptalah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah rukun bagi setiap khatib untuk menyampaikan pesan takwa di dalam khutbah Jumat. Karena momentum Jumat adalah dalam rangka mengajak kita semua untuk menuju keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri, kata Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk suatu negeri itu akan diturunkan keberkahan dari langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, baik itu masalah di keluarga kita, di masyarakat kita, atau bangsa kita sekalipun, maka untuk jalan keluar dari semua permasalahan yang ada, tiada lain, tiada bukan, kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena Allah sudah menegaskan di dalam ayatnya, dalam Al-Quran, walau aman walau anna ahlal qura, apabila penduduk suatu negeri aman wattaqau, beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat khidmatumullah. Iman seperti apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran tersebut? Ketakwaan seperti apa yang Allah inginkan di dalam ayat tersebut? Iman tidak sekedar hanya kita percaya yang yakin adanya Allah dan adanya alam dunia ini, tetapi iman di mana kita meyakini bahwa Allah telah menciptakan kita semua di alam dunia ini lengkap dengan aturan-aturan Allah. Maka kita sudah sepatutnya kita selaku muslim untuk meyakini dan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketakwaan seperti apa yang Allah inginkan di dalam ayat tersebut? Allah inginkan ketakwaan yang memiliki, melahirkan ketakwaan moralitas dan profesional. Hal ini tergambarkan di dalam sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana sang Khalifah Umar bin Khattab mengecek keimanan dan ketakwaan masyarakatnya pada saat itu. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab pergi ke suatu tempat, bertemulah seorang pemuda yang manakala pada saat itu sedang menggembalakan kambing. Begitu banyak kambing yang ia gembalakan, maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada sang pemuda itu, "Wahai pemuda, maukah kambingmu aku beli satu saja?"
itu pertanyaan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar untuk mengetes keimanan dan ketakwaan seorang pemuda yang menjadi masyarakatnya pada saat itu. Lalu apa jawab sang pemuda itu? Tidak bisa, wahai Tuhan, karena ini kambing ini bukan milikku, tetapi milik Tuhanku. Lalu Sayyidina Umar tidak berhenti bertanya, ia coba sekali lagi. Wahai pemuda, sudahlah aku bayarkan satu saja. Nanti kau sampaikan kepada tuanmu bahwa kambingnya dimakan serigala. Lalu sang pemuda tersebut menjawab, wahai tuan, memang tuanku sedang berada di rumahnya, di istananya. Aku berada di lapang ini. Aku bisa saja mengatakan bahwa kambing ini telah dimakan oleh serigala dan aku menerima uang dari Tuhan. Tapi di mana Allah Tuhan? Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui atas segala perbuatan yang kita lakukan. Ini bukti dari kisah tersebut bahwa sang pemuda tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala bangsa kita belajar dari kisah tersebut, mungkin tidak ada lagi korupsi di bangsa ini, mungkin tidak ada lagi tipu menipu di bangsa ini. Apabila bangsa ini telah melakukan amanahnya dengan baik, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waktu ke waktu semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keluar dari permasalahan-permasalahan kita, baik di keluarga, masyarakat, terlebih bangsa dan negara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته يا السميع العليم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.